Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anwa Channel atau Anwa Variasi. Buat teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di video kali ini saya akan memasang sebuah LED ya. LED fleksibel atau LED DRL di bagian dalam reflektor motor Honda Repo ya. Ikutin terus videonya bagaimana cara pemasangannya. Oke, kita mulai pemasangannya teman-teman. Yang satu saya sudah pasang ya teman-teman ya. Satu mika sudah pasang teman-teman. Tinggal yang ini ya. Ini saya menggunakan LED yang meteran ya, tapi yang RGB. Pasang mikanya. Sudah terpasang, kita tes terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, untuk LED RGB ini kita menggunakan modul RGB ya, seperti ini ya teman-teman. Modul RGB 4 kaki 12 volt. Oke, teman-teman, ini adalah hasilnya. Modelnya bisa diatur-atur ya teman-teman. Oke. Coba saya pindahkan dulu. Oke, ini hasilnya setelah dipasang ya teman-teman. Modelnya juga sesuai selera ya teman-teman, ini bisa diganti-ganti ya, dari mode terus speed. Teman-teman barangkali mau ganti warnanya seperti ini ya. Modenya sangat banyak.
Teman-teman tinggal pilih sesuai selera. Oke. Inilah hasil setelah dipasang ya, teman-teman ya. Ini hanya bermodalkan kurang lebih 30.000 mungkin ya. Teman-teman bisa membeli di toko online. Oke, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, bantu like, share, dan subscribe ya teman-teman. Buat teman-teman, jangan lupa beribadah, sholat 5 waktu, kita sama-sama saling mengingatkan ya teman-teman. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.